Alhamdulillah pada hari ini kami bertiga telah dilantik menjadi Kepala SMP PGRI 12 Kota Bogor. Kemudian teman saya Pak Ajat Sudrajat menjadi Kepala SMP PGRI 17 Kota Bogor. Dan Pak Wildan tahun ini adalah periode kedua beliau dilantik kembali menjadi Kepala SMK PGRI Kota Bogor. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 Maret di tahun 2022 di hari Jumat, insya Allah Jumat berkah, mudah-mudahan kita bisa melangkah ke depan dengan penuh tekad ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak YPLP Kota Bogor bahwa kita harus melayani peserta didik dengan sepenuh hati dan kita tidak boleh merasa minder atau merasa malu bersaing dengan kompetitor dari sekolah swasta. PGRI pun bisa maju menjadi sekolah yang terbaik di kotanya masing-masing. Hidup PGRI, hidup PGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka Peduli Kocok Kota Bogor berpartisipasi menghadiri dalam kegiatan Puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Bogor tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 8 pagi sampai 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, bertepat di halaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.